Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pembelajaran kita pada hari ini ialah jaitan asas insang pari. Jaitan insang pari digunakan untuk mengemas tepi fabrik dan juga sebagai jaitan perhiasan tampal hias pada fabrik. Jahitan insang pari dimulakan dengan jahitan jelujur halus menegak. Okey, baik, kita masukkan jarum ya pada lubang A. Kemudian kita keluarkan pada B. Dan kita tarik. Okey, kita tinggalkan lebih kurang dalam 1 inci. Kemudian kita masukkan pada C dan kita keluarkan pada D. Okey. Tarik dengan kemas. Okey. Kemudian bawa benang ke kiri dan masukkan jarum pada E dan keluarkan pada F. Okey. Jarum berada di atas benang ya. Okey, kemaskan jahitan. Okey, bawa. Okey, kita laraskan benang. Okey, bawa benang ke kiri. Okey, masukkan jarum pada G dan keluarkan pada H. Okey, nampaknya jarum berada di atas, benang berada di bawah. Dan kita tarik kemas. Okey, kita gancakkan fabrik kita. Okey. Kita bawa lagi benang ke kiri. Okey, sambil tu kita kemaskan jahitan. Kita masukkan jarum pada lubang I dan keluarkan pada J, pastikan benang berada di bawah jarum. Okey, kemaskan. Okey, teruskan. Okey, teruskan benang dibawa ke kiri. Kita ulang cara yang sama sehingga di hujung fabrik ya. Okey, kemaskan supaya benang tidak terlalu longgar. Jangan lupa bawa benang ke kiri. Okey, seterusnya. Laraskan benang. Okey. Jangan lupa bawa benang ke kiri. Pastikan jarum berada di atas benang. Okey, kemaskan jahitan.
Okey. Kita nak akhiri kita punya jahitan dengan okey, jelujur halus ya. Masih lagi berada di kiri ya benangnya. Okey, baik. Kita masukkan daripada lubang nombor 9 ke 10. Okey, tarik. Kemudian kita masukkan daripada nombor 11 gerak ke 12. Okey. Dan okay, kita tarik perlahan-lahan. Okey. Kemudian kita potong lebih kurang 1 inci ataupun 1 cm ya. Okey, kita kemaskan jahitan kita. Okey, alhamdulillah. Insang pari kita telah pun siap. Okey. Ini adalah pandangan dari hadapan ya. Pandangan daripada hadapan jahitan insang pari. Manakala yang ini adalah bahagian belakang. Bahagian belakang kita hanya nampak di awal dan di akhir saja. Okey. Okey, ini adalah maka telah lengkaplah jahitan insang pari kita pada hari ini. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.